Ok. Oh. Mama mau kemana? Ini sini nih. Ini mau ke pasar. Iya. Ke pasar. Oh, jual. Yo. Ya. Dah, yukuri dah. Pagi ini aku gabut, kita bertiga gabut. Saya nggak sendiri, saya sama Mas Tanar. Halo. Halo. Mas, mana mas? Kita seneng banget nih pagi ini gabut bersama jalan-jalan ke kampung adat. Nah nanti kampung adatnya Mas Idol yang kasih tahu. Siap. Itu dikasih tahu juga. Mas Yusi, halo. Masuk YouTube loh, masuk YouTube. Jadi guys. Mas Renner ini salah satu idola saya. Karena apa? Dia adalah ambassador Canon. Canon Indonesia nih. Kayak apa nanti kampungnya? Let's go. Ini kita memasuki kampungnya, fotonya keren-keren di atas. Tuh. Oh iya. Ini saja mungkin. Menteri gimana? Dulu lewat sini juga, lewat sini. Lewat situ. Tenang lo, suara cek dulu. Cek dulu masuk. Oh iya. Dan kapan datang kemari rindu tamu. Ini kita sudah sampai di masuk kampung Soroba nih. Temu anak kecil yang lagi sekolah. Teteh masih hidup. Kepenama siapa? Teteh. Hah? Nopi. Nah, oh, toh. Kelas berapa? Kelas 3. Ya sudah. Dah. Ya. Ayo. Halo, halo guys. Ayo, terus. Lagi di mana ini Mas Susi? Lagi di mana? Kita lagi menuju rumahnya Bapak Ismail di Kampung Saroba. Soroba. Soroba, Saroba. Untuk kegiatan acara, guys, foto-foto. Siap. Graper. Grapernya terlahir. Nah, nanti pas foto-foto Mas Susi mau pakai koteka. Siap. Iya, siap. Koteka. Ya. Wow. Kotekanya Mas Susi. Mantap. Ukuran juga seberapa, Mas? Segini kah? Segini. Ya koteka besar. Besar banget. Besar. Besar. Di sini juga ada toh satu orang itu. Ada. Di sana ada. Di sana ada, Sus. Di situ ada baru. Cepet, tapi enggak tahu sekarang udah begini. Loh, tiangnya enggak ada nih. Nggak bisa perang-perangan nih. Ini perang-perangan sini. Apeku ada di mobil. Jadi guys, kita ngelewatin jembatan yang unik nih. Tunggu. Bawa kamera nih. Oh iya. Halo Mas Sus. Ini Sus, kita udah ngeluarin senjata-senjatanya. Ini apa kan ya? Video nih. Ini sudah tau? Wes. Ayo mas. Belum, belum. Mas apa? Lu nanti kalau sudah, oke bang. Video ini aku lagi jalan dari sana ke sini, mas. Hah? Tunggu. Nih, hey. Jadi aku dan kayak pura-pura acting. Oke guys, jadi kita menyeberang sungai. Yang sungai ini akan bermuara ke Kali Balim. Kali Balim itu kali yang kali terbesar, dataran paling rendah di Lembah Balim. Jadi kita nyebrang nih. Tuh. Dulu jembatan ini terakhir saya kesini tahun 2015. Mereka masih menggunakan akar dan diikat-ikat pakai rotan. Sekarang udah ada pakunya, udah kayunya disekap.
Guys, aku difotoin sama Suhu, guys. Wuih, thank you, Mas. Cuman gak pengen difotoin, lah. Keren bis tempatnya. Kita mendaki gunung, teman-teman. Kali ini aku gak pakai sepatu, sendal. Becek, gak ada ojek. Becek, becek. Mas, kira-kira suasana begini ada gak tempatan gak, Mas? Di daerah mana gitu menurut Mas? Kalau ini tuh stylenya Wamena tuh dataran tinggi ya. Ah, iya. Maksudnya vegetasinya tuh beda sama bentar, Wamena ya? Papua tuh ya, kawasan di sini vegetasinya beda sama Indonesia tempat-tempat lain. Mm-hmm. Jadi kalau kesini tuh pasti seneng lah ya. Seneng ya. Pasti situasinya. Vibes, vibesnya beda. Vibesnya tuh healing banget. Healing. Jadi gitu guys, vibesnya beda. Lihat. Itu tuh kan adanya, ya saya baru ngeliat di sini model-model begini. Gitu. Oh ya di gunung bisa mas ya bang, dataran tinggi kan? Dataran tinggi. Lumut-lumut. Tuh ada orang tuh, nah tuh manusia. Oh iya lihat manusia. Iya. Manusia kepala merah. Ini bukan pesulap merah nih tuh. Bukan pesulap merah. Aduh. Pokoknya udah ada saya enggak seru. Enggak seru. Karena guys, hari ini kita jadi jalan dulu, mungkin sekitar 30 menit. Nah, sampai di kampungnya. Nanti kita lihat sudah kalau sudah nyampe kampungnya. Aku vlog lagi. Oke. Okay. Kita ketemu dengan orang-orang di kampung. Kita samperin yuk. Mama lah, ok. Mama mau kemana? Ini sih nih. Ini mau ke pasar. Ke pasar. Jual. Jual. Iya. Iya. Sudah. Oke. Saya kesana dulu ya. Oh. Siap. Iya. Ah. Ini pakai tuh. Hah? Pakai. Iya. Nanti. Tapi. Iya. Ambil saya nih. Iya. Nanti kesana Papa Ismail dulu. Tanggal 10 Mama. Sekarang tidak. Kita lihat. Lihat dulu. Kampung dulu. Nanti tanggal 10 baru. Tanggal 10 nanti orang banyak datang kita bawa begitu. Iya. Anak-anaknya orang kau dek. Terus. Hanom. Hanom. Hola aku deh karo. Apa? Ada hola aku ni. Hola aku. Yo. Hola aku. Roko. Tasio aku. Tasio aku. Ada. Le. Kita belum pakai. Lihat dulu. Yo, hola aku nanti. Ya Hanom nak kasihkan sana tadi. Hah? Alex, 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 Alex. Alex. Aku. Ella kau saya di depan sini. Oh, ini Alex pun ani. Mama punya. Yo. Oh. Dia di depan, di depan. Dak ada rokok. Ayo. Tadi kita kasih. Yo, halo semuanya. Ede. Wah, wah, wah. Mama wah. Foto sekali boleh ya? Mas Ranar maksud. Makasih Mama. Mama, wah, lauk. Jadi gitu guys. Jadi di Papua tuh kita nggak boleh sembarang foto sebenarnya. Cuma kalau mau foto kita harus izin dulu kayak Mas Renar tadi, dia nanya dulu mah boleh foto, kalau orang yang bilang boleh kita foto ya. Jadi kita nggak sembarang kayak orang lewat foto, kecuali kalau candid nggak apa-apa, jauh kalau deket ketemu orang gitu harus izin dulu baru foto. Oke, lanjut. Banyak keren belakang tuh pohon-pohonnya. Ini guys, di sini kita dapat. Kita dapat tempat keren ini. Tuh. Jadi kita ketemu lagi dengan mama-mama yang mau ke pasar. Ismail, ada enggak tidak? Ismail tidak ada. 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 Yo. Mama lauk. Lauk. Oh, lauk. Mama lauk.
masih mau masak. Oke, saya. Mau ke pasar? Iya, sudah. Pasar mana? Pasar baru? Iya, sudah. Oke. Najak. Najak. Jadi guys, mereka itu kampungnya jauh. Dulu itu ribut semua. Dari pasar jauh. Apa itu? Ayes, sudah besar segini. Ayes. Besar. Tadi kakak di depan saat turun mobil. Kakak siapa itu? Iya, kakak itu turun mobil di sana. Pastinya dia aman kok. Oh dulu kita kayaknya di sini dulu pernah. Mama di rumah juga. Kita memasuki gerbang ya. Tahu kenapa alasannya gerbang seperti ini? Harus manjat kan? Nah, biar gak dimasuki Mas Susi. Babi. Nah, kita masuk kampungnya Pak Ismail nih. Pak Ismail nanti ada orang tertua di sini. Cak Mas Susi. Bapak di Kumugi mah. Sehat nggak? Ingat saya tidak? Ingat, masih ingat. Sudah sebentar kan masih ingat ini. Bapak kemana? Kamu tidak sekolah kah? Libur. Aduh, jangan malas. Hujan jadi malas toh? Iya, tadi depan sana tahu suruh jaga mobil siapa itu yang. Oh, tahu anak lahir mah berarti enggak dapat. Iya, dapat semua. Ini siapa namanya? Ganteng nih. Iya, Avianto, Avianto dia tadi. Aduh, maaf, dia takut sama kakak. Iya, takut. Iya. Avianto. Lah. Kasih gula-gula, kasih pegang dia. Ya, kasih pegang dia. Gula-gula, jangan sepegang. Lebih bapak lo. Bapak di kata di Kumugi mah. Iya, di Kumugi. Tadi kak Alex di depan ada kasih tahu. Oh betul. Tapi kita masuk saja main-main. Baru nanti tamu datang. Di SD mana? SD Mumi. Oh di Pasir Putih sebelah. Iya. Jauh sekali. Di sana sih. Oh ada jalan potong. Iya. Oh saya pikir putar ke sana jauh toh. Iya. Sekarang saya ada di kampung Puroba. Kita lagi mengenai Mas Ridul ya. Ya. Untuk tripnya Potret Indonesia nanti di tanggal 10 kita mau setting harian itu. Ini namanya siapa? Namanya siapa ini? Dia pun nama siapa? Boyka. Boyka? Laki-laki kah? Jantan kah betina? Perempuan namanya bukan Boyka toh. Boyki. Iya toh. Kalau laki-laki Boyka. Kalau perempuan apa tadi? Boyki. Sama tahu nomor bapak itu enggak kalau itu gimana? Aku mau nunjukin satu video. Nomor bapak ada? Ingat sudah? Ada yang pegang nomor ini? Ya. Kasih tahu dulu. Ini lagi satu anak tidur di. Oh iya. Ini siapa nih? Ini siapa? Nah, sini. Ini siapa nih? Itu Yusias. Yusias ini? Itu siapa nih? Nason. Ini Ali. Yang masih nunggu toh? Iya. Mana? Ini tahun 2015. Aku pernah lihat ini. Ini siapa namanya? Andre. Andre. Bapak pernah lihat, tapi masih kecil dulu. Nomor ini juga. Sekarang udah besar. Aduh, satu udah tahu. Andre, halo, kenapa?
Itu Andri sana tuh. Hey, itu tuh siapa itu Pak? Ali. Ada Ali ya kan. Ali. Sudah mereka masih kenal. Ini punya nama siapa? Boyki. Boyka. Boyka, perempuan baru. Itu ada laki-laki di belakang. Laki-laki tuh. Laki-laki. Oh, betul laki-laki. Boyka toh. Iya. Nangis dia. Itu takut sekali sama kakak. Boyka, Boyka. Boyka, Boyka. Siska kelas berapa tadi? Siska kelas 2? 4. Kelas 4. Ini? 4. Sama? Namamu siapa? Rifa. Hah? Rifa. Roni. Roni kelas berapa? 4. Kelas 4 juga. Kamu minum kopi? Iya. Ya dulu ke sini kan. Ke sini tuh. Iya, iya. Lupa ada fotonya. Calvin. Gak lupa. Siapa nama? Lupa kan tidak? Calvin. Calvin. Iya, anak saya dah. Ya sekarang. Mama punya anak berapa? Mama? Kelas 3. Mama punya anak berapa? 5. Laki-laki semua. Laki-laki semua. Iya, jagoan tidak semua. Tidak ada perempuan laki-laki semua. Iya. Mama dulu di foto. Oh, Oto. Calvin. 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 Before after, apa? Setelah 5 tahun berapa tahun, Mas? 2 tahun. 2 tahun ya. Mana si adik? Yang mana? Oto. Ada adik perempuan mana kayaknya? Oto di mana? Nyawa dua-dua. Lagi-lagi. Oke lagi terakhir lihat ya. Terima kasih Mama. Sama-sama. Ketemu lagi ya Mama ya. Tanggal 10 ya Mama. Dadah, ketemu lagi ya. Dah, yukuri dah. Apa? Ya matanya. Ngomong aja gimana Pak Ismail. Kita pagi aja. Ada koteka nih. Ini ukuran siapa nih? Ih, banyak ini masih. Lipan, oh, lipan. Bukan, itu kaki 1000. Ih. Apa? Ada pohon kio. Nah, ini jadi awalnya lembek seperti ini nih. Pohon apa, Mama? Dijemur ya, kio, Mama ya. Kio. Dijemur kio. Jadi kering ya, Mama ya? Iya, potong jadi kering, dipotong bikin koteka. Jadi kering baru jadi koteka. Ih. Aku takut dari itu. Ada ulat. Banyak ulat cekis ternyata, guys. Takut takut dah. Hey, aku paling geli sama namanya kakek 1000. Itu di bawahnya banyak yang nanti badai kalau ini. Halo guys, jadi begitu perjalanan kita di Kampung Sorobah. Ketemu dengan Mama siapa tadi namanya? Mama Helena. Mama Helena. Mama Helena. Mama Helena ya. Kita ketemu sama Mama Helena, Helena. Ya. Sama Papi Helena. Papi Helena. Gitulah kita keseruan kita masuk di kampung tersebut, warganya ramah-ramah. Jadi yang bilang Papua serem, tonton video ini. Terima kasih telah menonton video ini. Wamena Jos. Oke, Wamena Jos. Papua juara. Ya. Gas pokoknya. Gaspol. Semateng gak edan. Pokoknya wong edan bebas. Bebas. Oke guys, nanti kan vlog selanjutnya. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, and share.